setelah akuisisi pesawat 6 Rafale Prancis. Kabar gembira datang dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang telah merilis surat keterangan, melewati DSCA, atas pemberian izin penjualan sebanyak 36 unit pesawat tempur, Boeing F-15EX Eagle 2, untuk Indonesia. Bahkan dalam surat tersebut, versi untuk Indonesia akan memakai nama kode sendiri, yaitu F-15ID. Dalam nota tersebut, nilai penjualan diproyeksi sekitar $13.9 miliar atau setara Rp199.43 triliun. Setelah restu dari Deplu, sekarang menanti restu dari Kongres AS. Baru kemudian keputusan datang dari Kementerian Pertahanan kedua negara, untuk nego soal pembiayaan masih ada 3 tahap lagi. Selain 36 unit F-15ID ini, pemerintah Indonesia juga memesan 87 unit mesin F-110GE, 129, atau F-100PW, 229. Dan 45 unit radar, ANAPG-82V1, Advanced Electronically, Scan Array, atau AESA. Serta 45 unit AN, ALQ-250, Eagle Passive Active Warming, Survivability Systems. Dan 48 unit komputer digital, Advanced Display Core Processor 2. Juga memesan 80 unit Joint Helmet Mounted Chewing Systems, dan 92 unit perangkat keamanan GPS, serta 40 unit pod navigasi, AN, AAQ-13LANTIRN. Juga memesan 40 unit AN-AAQ-3, Sniper Advanced Targeting Pod. 156 unit peluncur rudal, LAU-128. Dan 40 unit sistem senjata, M61A Vulcan, dan masih sangat banyak lainnya. DOS atau DSCA juga menulis dalam suratnya, bahwa Eagle 2 ini, akan meningkatkan kemampuan Indonesia, untuk menghadapi ancaman saat ini dan masa depan, dengan memungkinkannya, untuk memberikan peningkatan pencegahan, dan cakupan pertahanan udara di domain udara, dan maritim yang sangat kompleks. Tertulis juga bahwa mereka sangat yakin, bahwa Indonesia tidak akan kesulitan merawat dan beradaptasi, jika mengoperasikan pesawat Eagle 2 tersebut.